Saya lagi berada di tempat wisata namanya Wisata Alam Gua Lalai Kelapa Nunggal yang ada di Bogor ya guys. Nah ini view gerbang utamanya nih guys. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman ikuti perjalanan saya di tempat wisata alam Gua Lalai yang ada di Kelapa Nunggal, Bogor yang... Nah, untuk menuju guys, untuk menuju tempat parkirnya di sana, ayo guys, seperti apa ya? Ini terlihat ada kolam, itu tebing-tebing di atasnya guys, coba lihat ya guys ya. Mungkin Gua Lalai itu gunung kapur kali ya guys ya. Tuh, view-nya guys ya. Ini jalannya guys, untuk menuju ke lokasi Gua Lalai yang ada di Kelapa Nunggal Bogor ini emang agak cukup, ya lumayan, karena banyak, apa ya, masih mungkin banyak pembangunan-pembangunan kayak gitu guys, jadi truk, apalagi musim hujan, jadi teman-teman harus berhati-hati juga ya. Nanti teman-teman bisa diarahin ke perumahan-perumahan gitu kalau pakai Google Map ya guys. Tapi sampai juga akhirnya guys. Nih kayak gini tuh kan. Nah, tuh nanti kita lihat ya. Satu-satu. Nah, ini tempat parkirnya ternyata luas guys. Ini Gua Lalai. Lalai itu kalau bahasa Indonesianya itu kan bahasa Sunda, lalai itu kan. Lalai itu kelelawar. Nah, ini parkirannya luas guys. Tuh, itu pintu gerbang bisa dari mana-mana itu, bukit-bukitnya sebelah sana guys. Nah ini ke sebelah sini dulu nih, ada fasilitas apa guys? Ini ada kolam renangnya ya. Nah ini kolam renangnya di sebelah sini, ada kolam renang lagi sebelah sana juga guys. Kalau yang berada di Kelapa Nunggal ya, Kelapa Nunggal Bogor guys. Jadi dari Cilengsi sama Cilengsi nih jatuhnya nih guys. Yuk kita ke sana guys, kita lihat ke dalamnya. Nah, untuk tiket masuknya sendiri, guys, lupa tadi ya, 25.000 ya TV-nya nih, guys. Ini masih belum rame nih, guys. Nanti bentar lagi rame, guys. Pasti rame lama-kelamaan. Ini karena saya datang ke bagian. Tadi sampai sini sekitar jam 7-an, guys. Bentar lagi rame, guys. Ini rame tuh, udah mulai berdatangan ya, guys. Ini kolam renangnya ya. Oh, ini kolam renangnya guys. Nah, setelah kolam renang kita ke tempat lain loh. Ini kafe tempat kayaknya tempat nyanyi-nyanyi kayak gitu guys ya. Kafenya sini. Tuh ada tempat manggung-manggung kayak gitu guys. Ini ada ATV juga nih guys. Ya. Ada motor-motor kayak gini guys. Ini ada tulisan katanya buat camping ground nih guys. Camping ground wisata. Wah, oh, T-nya hilang. Nih kan, nih camping ground wisata Gua Lalai. Bentar lagi pengunjung semakin banyak tuh, ada sungai kecil ternyata sana. Oh keren juga ya guys ya, coba penasaran deh. Keren juga ya ternyata ya, pas udah masuk ke dalam tuh area-area bermain buat anak-anak, keren-keren guys. Musala Gua Lalai itu di sini tuh kan. Nah ini ada jembatan apa nih? Jembatan menuju langit dulu guys. Ini jembatan menuju langit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Rudiana MJL. Januari 2023 ini guys ya. Saya lagi berada di tempat wisata namanya Gua Lalai yang ada di Kelapa Nunggal, Bogor ya guys. Tuh kan areanya luas juga ternyata guys areanya. Luas juga tempat permainannya. Udah baca kelumut guys. Nah, ini ada sungai. Ini ada perahunya juga nih. Tuh, di sebelah sana sungai itu guys. Nyebrang sungai. Wah, kita keliling di Gua Lalai, benar-benar keliling nih guys. Gua Lalai juga ada sebelah sana, guys. Tapi ini perahunya kok di sini ya, guys ya? Tuh, guys, ada buayanya, guys. Buayanya gede banget. Nah, nih guys, bisa nyebrang sini ternyata nih jembatannya nih, guys. Tuh, ini jembatannya nih, guys. Jembatannya. Nah, nyebrang dulu lah. Kita pacaran nanti ke guanya. Itu ada jembatan lain, ini bisa muter-muter ya, guys. Halo, ibu-ibu. Dari mana ibu-ibu? Dari Bojong. Bojong deket dong. Iya, deket banget. Ini lagi ada acara apa nih, Bu? Healing-healing aja. Jalan-jalan biasa, refreshing, mama. Jalan-jalan. Pingin main. Kalau wisata di sini gimana sih, Bu? Kesannya?
Bagus, harganya terjangkau yang pasti. Yang penting kebersamaan enak lah. Nyaman. Ya. Adem. Nyaman, adem, harganya juga terjangkau. Terus kalau bisa bawa keluarga enak ya. Lagi bersantai juga, ini satu keluarga kayaknya guys. Satu keluarga ini dari Bojong juga. Satu rombongan. Ada teman-teman yang di Jakarta, yang di Bogor udah pasti, yang di jualan Jakarta, yang luar Bogor juga boleh kesini guys. Ini keren banget guys. Ini goanya guys, di sebelah sini guys ya. Yuk, kesana ya. Ini sungainya airnya bening juga sih. Ini naik sini guys, jembatannya. Waduh, kita keliling di Gua Lala ini guys. Nah, itu kan, ini dari atas nih, ketinggian nih guys. Wih, Gunung Kapur nih guys, ternyata ya. Oh itu, airnya gua situ keluar airnya dari sana guys, tapi ditutup guys. Oh. Tuh, bisa kesini juga nih. Bisa lewat sebelah sini, bisa lewat sebelah sana, sebelah sini aja dulu deh. Oh kan? Eh keren ya guys, duduk-dudukan. Oh banyak spot foto yang cukup menarik guys. Spot-spot foto tempat nongkrong-nongkrong sini dengan bukit tebing yang kayak gini guys. Wow, udah di sini aja nih. Nih guys, contohnya kayak gini kan. Lagi foto-foto sampai sini, tapi kayaknya katanya lawan longsor nih gua, maksud Gua Lala itu mungkin seperti ini guys ya. Nah ini dia, tapi jangan mendekati tebing rawan longsor guys, nggak boleh. Ini nih yang keluar air, oh airnya dari sini keluarnya nih guys ya, dari sini nih. Tuh masih banyak guys area bermain aja guys di sini. Masih ini juga masih progres pembangunan guys katanya. Tuh masih banyak